Selamat sore ya, welcome back to my channel. Bertemu lagi di sini dengan saya Russo Hunting ya, brother. Oke, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu semuanya ya, dimanapun berada. Kali ini saya nggak berburu dulu ya, brother. Kali ini saya masih berada di markas saya ya, ini markas kubu-kubukan ini ya, bengkel knalpot ya, brother. Semoga kalian semuanya sehat selalu, dilimpahkan rezekinya ya, dimanapun berada ya. How are you today? Apa kabarmu hari ini, brother? Oke, okay. Kali ini saya nggak berburu dulu ya, brother. Saya akan mencoba menjelaskan tentang sebagian peralatan saya yang sering saya pakai untuk berburu ya. Tak banyak dari teman-teman semuanya yang kadang ada kepo juga ya ke saya ya, mas itu larasnya pakai apa, oh teleskopnya pakai apa, pelurunya pakai apa, dan lain sebagainya ya, banyak sekali ya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu peralatan saya yang sering saya pakai untuk berburu ya, brother, yang sering dipakai di senapan saya ya. Oke, okay. Brother, nah ini salah satu peralatan saya ya. Ini adalah peredam custom, brother. Ya, ini nggak ada di toko ya, brother ya. Nggak ada di toko. Ini saya custom sendiri. Nah, saya custom sendiri di bengkel Bubut ya, brother. Saya bikinnya lumayan agak mahal ya, brother, karena beliau bukan spesialis peredam, brother. Jadi dia cari-cari dulu bahan, dia bubut, dia bikin ya. Jadi ketemunya agak mahal ya. Mungkin kalau di toko ini 100.000 atau 150 udah dapat ya, brother. Kalau saya agak mahal sedikit ya, brother. Sebenarnya sangat istimewa sekali barang ini ya, kalau misalkan kita bongkar dalemannya. Sangat istimewa sekali, brother. Cuman ini masih saya skotlet karbon ya, brother. Nggak saya ini cat ataupun apa ya, brownir mungkin dan lain sebagainya, enggak ya. Ini masih warna, masih bawaannya silver ya, warna dural. Masih bawaannya, brother. Ya lumayan istimewa lah untuk kategori berburu tekukur sih ya. Sangat senyap sekali juga, brother. Ya ini custom buatan anak bangsa ya, nggak ada di toko, brother, gitu. Ini punya saya desain sendiri, saya bikin sendiri di tukang bubut. Oke, saya jelaskan kembali secara rinci, jangan kemana-mana dulu ya, brother. Ya, brother, bisa disaksikan bersama-sama ya, peredam ini memiliki OD 38 ya, dengan berbahan skat full dural ya. Skatnya ini saya pakai skat kurang lebih 5 skat, brother. Sangat senyap sekali ya. Dengan bahan ini aluminium ya, bahan batang, tapi tutup dua-duanya saya pakai dural semua ya, dural bubut semua, dengan panjang kurang lebih 20 cm, dengan OD 30, sangat minimalis sekali, brother ya. Peredam ini akan sangat amat senyap sekali di FES 1000 FES, masih sanggup menahan kesenyapannya ya, brother. Apalagi di bawah 1000 FES, brother ya. Dratnya drat lokal, sangat presisi sekali juga ya, brother. Ini belum CNC kita pakai, brother. Kita masih pakai bubut manual ya. Peredam ini tanpa merek juga ya, teman-teman. Ini khusus saya desain untuk saya sendiri. Oke, brother, mungkin saya akan akhiri dulu ya. Di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Sudah saya jelaskan barusan bahwa saya memakai peredam itu adalah custom ya, buatan sendiri, dengan dibantu oleh bengkel bubut juga. Saya desain sendiri dengan keinginan sendiri ya, jadi menghasilkan peredam yang seperti itu, brother.
Oke. Mungkin saya akan akhiri dulu pertemuan kali ini ya. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya, brother. Oke. Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu, and see you next time. Thank you.